Lepas tu kita ni kalau jaga orang tua kena ada kesabaran. Kesabaran. Lepas tu pula ayah saya ni hari-hari nak pergi jalan, nak pergi makan kat kedai. Tapi nasi, walaupun nasi ada kat saya rumah, sanggup buat apa saja asalkan dapat membahagiakan ayah. Itu kata Muhammad Farhan Abdul Hamid ketika ditemui di rumahnya di Kampung Gong Pak Jin, Tepo, Kuala Nerus pada Ahad 16 Ogos. Kesungguhan Muhammad Farhan, 29 tahun, menjaga dan melayan bapanya Abdul Hamid Mat Husin, 63 tahun, yang diserang angin ahmar dan terlantar, mendapat pujian warganet apabila gambarnya membawa bapanya di dalam raga motosikal untuk ke kedai makan dan bersiar-siar tular di media sosial. Farhan berkata dia menjaga bapanya itu sejak 5 tahun lalu dan menjadi rutin membawa bapanya bersiar-siar atau ke kedai makan sebanyak 3 kali seminggu. Menurutnya dia bertuah kerana isterinya Maziana Abdul Manan dan anak tunggalnya Nur Alia Kalisha memahami tanggungjawabnya menjaga bapanya yang uzur itu. Biasa dalam seminggu berapa kali abang bawa ayah pergi minum air, jalan-jalan, naik motor tau? Air-air. Kalau ikut abang ada kereta, buat apa abang nak bawa kereta? Saya gini, saya ni walaupun saya susah, saya akan buat terbaik untuk ayah saya, untuknya bawa dengan mutu. Saya akan buat terbaik untuk ayah saya untuk pergi makan di warung-warung. Sebab saya tahu dari kecil ayah saya jaga saya, tak apa seksanya cari duit untuk sekolah saya dan juga untuk beri makan saya dari kecil siapa ke besar ni. Tolonglah, agarlah selagi ayah ibu ada ni, jagalah yang terbaik untuk mereka, ibu bapa ni. Kaki.